Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta terus, salam satu misteri. Ya, malam ini adalah malam Jumat Pon ya, 28 Oktober tahun 2021. Terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, jangan lewatkan. Malam ini nanti kita akan live kembali melalui channel YouTube Radio Istana FM Bojonegoro. Juga nanti live di 95 FM Istana Radio Bojonegoro. Selamat malam, salam jimatres untuk Heri yang ada di Kedung Adem. Kemudian Sutono yang ada di Padang Mentoyo. Andika yang ada di Kolong Asem, salam jimatres sudah. Sudah siapkah Anda untuk menanti acara jimat malam hari ini ya? Dari Panji Sinatra yang ada di Sidoarjo, salam untuk Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Mohamad Ali ya dari Panemon. Salam jimatres Mohamad Ali ya dari Panemon. Kemarin saya di Panemon kok nggak ketemu. Ketemu tetangga. Salam jimatres dari Beton Megali, Samsul Arif. Terima kasih Samsul Arif ya. Kemudian dari Zaki Channel yang ada di Tuban, salam jimatres untuk Anda. Malam ini 28 Oktober adakan hari Sumpah Pemuda ya. Semangat untuk para pemuda-pemuda Indonesia. Pecinta misteri dimanapun Anda berada, mungkin Anda punya masukan atau mungkin punya pertanyaan, silakan bisa live chat di sini. Dan para jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, untuk malam hari ini kita nanti juga akan memberikan giveaway berupa hadiah benda bertuah dan lain sebagainya di siaran jimat malam hari ini. Nanang Setiawan Kudus asal Cepu. Salam jimatres Nanang yang ada di Kudus ya. Semoga senantiasa sukses selalu. Jangan lupa untuk memberi dukungan kepada channel ini untuk subscribe, like, komen, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Biar selalu berang, biar selalu memberikan nuansa-nuansa mistis bersama Anda juga para jimatres-jimatres yang lain. Mohamad Maksum Hidayat dari Gerabakan Tuban. Salam jimatres untuk Anda dari Gerabakan Tuban ya. Dan para jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, tentunya cuaca di Bojonegoro saat ini adalah mendung, dari tadi nggak hujan ya. Ini semoga tidak mengurangi semangat untuk bisa bersama tim jimat ya. Rams Bojonegoro. Bojonegoronya mana ini Rams? Mungkin Anda punya masukan, punya ide-ide tertentu yang ingin disampaikan saya malam hari ini, monggo. Zaki, mendung tanpa hujan. Gue cerita misteri mendung tanpa hujan gitu ya. Kembali tim jimat punya cerita. Sidoarjo panas jobo jeru ki, waduh. Jangan sampai dong panas jobo jeru. Sugi Waras Jabon, oh Sugiwara Jabon. Bajo masih gabung tim jimat enggak? Nanang Stan masih bergabung, namun untuk beliaunya lagi ada aktivitas lain. Jadi tatkala ada kerjaan yang lain, karena waktu pulangnya malam, jadi tidak bisa hadir ya. Sebetulnya bisa juga untuk sewaktu-waktu saya bersama Bajo itu ya. Sudah kemarin juga sudah beliau sudah saya minta untuk ke radio kemudian live ya bersama tim jimat yang lain gitu ya. Para jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, mungkin Anda kepingin benda-benda bertuah dari tim jimat. Ada kaos jimat, kemudian juga ada gelang aktivasi, ada bulu perindu, kemudian juga ada Raja Sulaiman, Semar Mesem, dan lain sebagainya. Anda bisa datang ke studio Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro,
atau untuk COD bayar itu melalui Shopee gitu ya, melalui Shopee. Betulnya. Silakan, Anda bisa mendapatkannya. Dan tentunya malam hari ini saya coba live sebelum siaran jimat. Nanti mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, monggo Anda bisa bergabung live chatnya di sini di channel YouTube Radio Istana 95 FM Official. Terima kasih ya. Malam ini adalah malam Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Dan ya. Oktober Sumpah Pemuda. Mohon maaf. Salah satu dari Dung Pereng. Dung Pereng ini Teguh Santoso, Kecamatan Luyu. Luyu atau Luyo ini. Nah, terus dari Aji Gabores Kenongo hadir. Kangen dengerin jimat lewat radio dan teman-teman dan gak pernah kelewatan ya. Dulu Mas Nanang sering ya dengerin jimat di radio. Suasana mistisnya bisa kena gitu ya. Kemudian Mas Lanto wujud. Jaringan Radio 95 FM Bojonegoro, kenapa tidak sampai ke Tuban? Tubannya mana Mas Zaki? Tubannya mana? Salam dari Batam, terima kasih. Karangdowo Soko Tuban Rizky. Karangdowo Soko Tuban Rizky, titip salam. Boleh Kibanu. Salam apa? Gedong Ombo. Oh iya, kalau dalam kota sebetulnya sebagian bisa Mas pakai antena. Kalau siaran Radio Istana bisa pakai antena, bisa ya. Terima kasih untuk terima kasih untuk para jimat-jimat semua ya. Ada yang sempat viral yaitu cerita misteri yang saat ini lagi viral, yaitu Rumah Sakit Kristen ya, atau RSK Tayu. Ini menjadi viral beberapa pekan kemarin gitu ya, karena ada seorang pemuda yang asal Bandung yang mengalami kejadian mistis ya saat di Rumah Sakit Kristen Tayu. Ya. Dan hal ini tentunya kejadian mistis, kita atau mungkin Anda penasaran ya, kejadian-kejadian mistis yang ada di RSK Tayu. Nah, RSK Tayu ini berdiri pada tahun 1933, yaitu di Pati, Jawa Tengah. Jadi Pati, Jawa Tengah, dan ini adalah rumah sakit bertipe C yang didirikan oleh seorang penginjil asal Belanda dari badan di ZV yang bernama PA Jens ya. Jadi umur rumah sakit Kristen Tayu pada tahun 2021 ini adalah 87 tahun. Nah, maka dari itu tak heran memang banyak sekali kejadian-kejadian mistis di sana. Ini lagi viral-viralnya ya. Nah, selain cerita yang beredar di media sosial, ini pemuda Bandung tersebut menginap 3 hari di rumah sakit Kristen Tayu karena menemani temannya yang dirawat di sana. Ada lagi versi cerita yang mengungkapkan ada seorang nenek-nenek tua renta sering menampakkan dirinya di sana. Ada lagi yang membagikan cerita di toilet rumah sakit Kristen Tayu sering terjadi ada air mengalir seperti ada orang yang sedang mandi. Namun saat dicek satu persatu di kamar mandi itu tidak ada satu orang pun di sana. Selain itu tidak ada air juga yang mengalir dan semua kamar mandi terlihat kering.
Dan masih banyak cerita tentang kejadian-kejadian mistis tentang rumah sakit Kristen Tayu tersebut ya. Nah, ini kita tahu bahwasanya memang rumah sakit-rumah sakit itu konon yang beredar itu banyak sekali cerita-cerita mistisnya. Dan tentunya juga itu sedikit yaitu cerita yang lagi kemarin rame bicarakan. Bahkan kalau mungkin para jimatres-jimatres tahu rumah sakit Lawas Bojonegoro ya. Rumah sakit Lawas Bojonegoro saat ini sudah dibongkar dan akan dijadikan bangunan perkantoran ya. Kemarin saya juga sempat ke sana. Itu Mangsua sebelum dibangun itu serem sekali ya. Mistis sekali dan sekali rumah sakit Lawas Bojonegoro atau rumah sakit umum Bojonegoro yang lama yang berada di itu di Ercipto itu ya. Baik, terima kasih untuk Linda Ayu di Surabaya. Bang, sekarang Jumat apa? Jumat Pon ya, malam Jumat Pon. Channelnya nggak nyampe Jakarta ya Ki, bukan Ki Banyu tapi Ki Banu Asmoro, BANU, Pardi ya, Ki Banu Asmoro. Kalau tekan Jakarta ya nggak nyampe Kang Pardi itu ya, karena aturan dari KPI tidak boleh begitu ya. Supriantono live streaming uji nyali lagi Ki, insyaallah ya. Oke, titip salam untuk Pak Selo di Modo. Nah, wonge mirsani apa ora, nonton apa ora? Nonton. Dekat itu ini dengan rumahku dan aku lewati hampir tiap hari apa? Rumah sakit Tayu itu ya. Oke, terima kasih. Coba vlog di sana, Mas, biar lebih bagus ya. Kemudian dia di Kalitidu salam Jimatres dia. Ntar cerita jimat ada yang baru gak? Ada ya. Opo Aji, jangan spam Aji ya, dari kenal sudah saya sebut tadi, jangan spam. Kalau ingin tanya, tanya aja ya. Kemudian Siti Mujayana hadir. Kemudian Imam Syafi'i Montong, terima kasih ya. Kedung Adem Lilis, terima kasih. Dari Aldi Julianto di Tuban Singgahan, salam Jimatres. Salam merantau Jakarta Selatan, Rizky. Ya, terima kasih. Coba Mas vlog di Jembatan Kepet, Tuban. Sudah. Di Jembatan Kepet saya sudah ke sana, Mas Zaki. Ya, Jembatan Kepet. Terus itu di Makam Joko Tarub, ya. Kemudian di gudang mana itu lupa saya. Sudah ke Kepet kemarin saya. Ya. Ki Banu nggak pernah live di bekas taman, tidak pernah ya, belum pernah dan tidak pernah. Mohon maaf demi keselamatan karena daerah situ apa itu ularnya banyak, ya ular-ularnya banyak, bukan setan demitnya yang menjadi permasalahan, namun adalah hewan melatanya seperti yaitu ular dan lain sebagainya banyak sekali di situ karena lama terbengkalai dan tidak dirawat. Jadi hewan-hewan yang berbisa itu banyak sekali di situ. Sampai saat ini tim jimat belum masuk ke situ ya. Insya Allah mungkin lain kesempatan bisa ya. Terima kasih. Para jimatres dimanapun Anda berada, mungkin juga Anda punya cerita-cerita misteri ingin dikirimkan ke saya, silakan ya. Ingin kirimkan ke saya, silakan Anda bisa inbox di Facebook saya Ki Banu Asmoro, atau bisa juga dikirimkan melalui pos ya, bisa ke Radio Istana FM, alamatnya Jalan Mungin Sidi nomor 26 Kota Bojonegoro Jawa Timur. Atau Anda para jimatres ingin datang ke radio sendiri untuk podcast bersama saya, berbincang dengan saya dengan langsung mengenai cerita misteri Anda, silakan Anda bisa datang ke Radio Istana FM ya pada waktu acara seperti ini, atau mungkin Anda bisa hubungi nomor saya untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa bincang-bincang lewat WA, bisa lewat telepon juga bisa ya.
Anda bisa catat ya, untuk ingin tahu dengan program GMAT ya, Anda bisa telepon atau WA saya boleh ya, Nanang Setiawan ya. Kembali tim GMAT punya cerita ya. Cerita ini dikirimkan oleh Nanang Setiawan dengan judul Wewe Gombel. Oke, coba live di Karangdowo Sanding Rowo Sokotuban. Apakah ada sesuatu di sana atau mungkin ada hal-hal gaib atau mungkin cerita-cerita yang berkembang di sana? Rizky, bisa Anda ceritakan ya, ada apa saja di situ? Ini dari Haji malam Jumat apa ya, Jumat Pon. Kemudian Mbak Isa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Hong Kong, terima kasih. Ki Banu pernah live di desa Parangan Margorejo. Parangan Margorejo gitu ya. Aji Gabores, jangan spam Aji ya. Kalau ingin tanya sekali saja nanti saya jawab kok, jangan spam ya. Terima kasih Citra Lestari Bandung. Gimana kabarnya? Lama Anda tidak on ya. Terima kasih. Matur suwun. Adi Irma Suryani Hong Kong. Tanggani Mbak Isa. Isa itu juga di Hong Kong. Ya, cerita Lestari di Bandung ya wis tak salami ya. Ada ki katanya ada pasar setan di Kalilor. Katanya siapa? Coba nanti saya telesik. Ya dia ya kan dari Jumat Pon pokoknya ya lah Jumat Pon. Malam ini malam Jumat Pon ya. Maksudnya gimana Ji, orang mana ini? Nanang, oke, betul memang mendengarkan itu lebih imajinasinya itu kena gitu Mas Nanang ya. Oh dari orang tua. Insyaallah Mas, insyaallah rumah sampean situ toh. Rumah sampean situ insyaallah waktu mungkin lain kali kita ke sana bisa ya. Siap-siap saja kalau ingin mengundang kami untuk mendatangi yang ingin di apa untuk dicoba di gali sisi mistis dan misterinya. Boleh nanti ya, bisa juga Anda inbox saja saya gitu. Dari Anjar Tangguh Ngasem Bumi Kayangan Api ya, terima kasih Ahmad Matur Suwun, terima kasih saya ya. Terima kasih. Ini baru jam berapa ini? Baru jam 7 ya, 1 jam lagi 60 menit ke depan kita akan segera masuk di acara GMAT gitu ya. Sabar aja. Kedung Rejo Dander Sulis. Ya, salam GMAT Sulis ya dari Kedung Rejo Dander. Terima kasih. Ini coba saya bagikan pada grup GMAT FM yang lagi live chat, silakan Anda bisa bagikan. Bisa Anda bagikan ya channel ini, bisa dibagikan sekarang ke grup-grup Anda atau teman-teman Anda, bisa di-share. Nah, ini para jimatri-jimatri semua yang tentunya malam hari ini sudah bersama saya Matur Suwun. Yang belum subscribe monggo bisa subscribe. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi monggo, coba nanti akan saya jawab satu persatu ya. Nah, sambil menunggu paranormal, paranormalnya menunggu. Kalau mungkin Anda ingin datang malam hari ini monggo. Nah, kalau mungkin Anda ingin datang ke studio Radio Istana FM malam hari ini, silahkan ya. Saya buka pintu lebar-lebar untuk para jimatri-jimatri semua.
Ini coba saya bagikan ya, live streaming pada malam hari ini. Anda yang ingin bergabung di grup Facebook Jimatres Istana FM ya, Jimatres Istana FM, silakan Anda bisa bergabung. Terima kasih untuk yang sudah absen di grup Jimatres Istana FM. Saya absen kembali Mas Karyono dari Kepo Sendangrejo Parengan. Oh, dari Kepo. Ya, salam Jimatres Mas Karyono. Coba live di Karandowo insyaallah ya. Ahmad Paculo dari Pacul Mas Ahmad. Bisa Kibanu sehat selalu alhamdulillah. Walaupun kemarin 2 hari saya lagi kurang enak badan kemarin ya. Alhamdulillah hari ini sehat gitu ya. Ragil di Ngantrungasem, salam Jimatres untuk Anda. Doni Prasetyo ya dari Surabaya, salam Jimatres. Wis tak subscribe di Lilis Nur Abetah. Matur suwun. Rezekine sampean semoga oke ya. Panjang umur, sehat selalu, sejahtera, bahagia bersama keluarga ya. Salam dari Yanu Kipli Kunci Dander. Dia sampun vaksin apa dereng? Wah, melenceng teko vaksin dereng dia ini. Rene to. Marno Perantauan Surabaya Lakar Santri. Salam Jimatres. Saya kemarin di Surabaya sebetulnya pikir juga ke Lakar Santri Mas kemarin. Saya seharian penuh di Surabaya kemarin. Oke, Ki, ditunggu. Terima kasih ya. Jusi dari Sumberjo, salam Jimatres Jusi ya dari Sumberjo ya. Tulus di Nguluhan, Kecamatan Montong. Jati Mulyo, salam Jimatres Doni. Doni ya. Ingat nanti jam 8 kita live bersama Paranormal Jimat. Mungkin Anda ingin tanya nanti M. Rifki Amirun Ulil Haq ya, dari Santri Pondok Jombang. Oke, salam selamat dari Santri kemarin ya, untuk Santri-Santri di seluruh Nusantara, khususnya di Jombang. Para Santriwan Santriwati, terima kasih. Solikin ya dari Waduk Pacal, salam Jimatres. Mane, saya kemarin ke Waduk Pacal, ternyata di sana nggak ada sinyal, masih nggak bisa live. Yes, Eman nggak ada sinyal, nggak bisa live saya ke Pacal kemarin itu ya. Jusi judulnya apa ge? Judul apa ini? Judul cerita atau judul apa itu Jusi ya? Senori hadir Ki Banu Ahmad Kholidin. Senorinya mana Mas Ahmad? Salam Jimatres untuk Anda. Coba kuak misteri beli kuak di Tanjung Kedung Tuban Blora Ki. Di oh Tanjung, insyaallah Tanjung ya. Saya juga pernah ke Tanjung loh. Saya juga pernah ke Tanjung. Itu sebelah mana belinya? Belinya sebelah mana? Saya pernah ke Tanjung loh ya. Yang serem lo, ya, nah serem yo, ini serem. Oke, terima kasih. Apa lagi? Salam dari Salim Maling Nati. Coba mencari misteri di alas Bagor. Bagor Nganjuk. Bagor Nganjuk kemana? Kalau mungkin nanti kita live di Jelajah Misteri, para Jimatres ingin ikut boleh ya. Kalau mungkin Anda ingin ikut boleh, monggo. Anda bisa bersama saya, bisa nanti ya. Kalau ingin ikut.
Gito, terima kasih Sidoarjo, salam Jimatres. Muhammad Eko Septiawan, Telatah Purwosari, salam Jimatres. Afifa Sumberjo, Tanjung Barat, Nanang, terima kasih. Bakur Jatimulyo, Mbak Takro, Bakur Nganjuk. Waduk Pacal pasang wifi, harusnya begitu ya, betul. Kemarin saya di sana nggak ada sinyal, babar pisan. Mas Doni kalau mungkin ingin live jelajah misteri monggo. Rumahnya mana? Rumahnya mana apa nggak kejauhan? Apa nggak kejauhan? Tambarjo kaduan mas, sampai kejauhan. Tambarjonya mana? Tambarjonya mana? Saya sering juga ke Tambarjo. Tambarjonya mana? Kalau anda perjalanan biasanya yang sering kesini itu Mas Haryon dari Jatimulyo. Mas Haryon dari Jatimulyo itu sering kesini. Mas Haryon dari Jatimulyo. Salam dari Kardi. Paranormalnya belum datang, paranormalnya saya turu paling. Masih tidur kali, nyepi. Kata orang sepuh, banyak kejadian-kejadian yang aneh, nggak masuk akal, dibeli gua. Ya, terima kasih. Sensi, terima kasih Jogorogo Ngawi. Ya, daerah parkiran Waduk Pacal pun enten wifi ini. Kalau lokasi bendungan enggak ada. Ki Banu Asmoro kemarin bersama tim Jimat hadir di Waduk Pacal, naik hilang sinyalnya. Kalau jembatannya ada, tapi saat jelajah masuk ke atas hilang sinyalnya. Kalau di jembatannya ada, betul jembatannya ada, namun saya bawa masuk hilang ya, jadi enggak bisa live. Terima kasih Suladi. Saya mau kalau mencari istri, mencari istri. Memang berani Pak nerawang di Waduk Pacal. Dan sing diwedeni opo? Kalau berani, kalau nggak berani kita nggak datang ke sana. Oh yo. Kita datang ke sana kemarin, ya ternyata itu sinyalnya nggak ada, kita nggak jadi live streaming. Semua tim sudah di sana di Waduk Pacal, ya sudah di Waduk Pacal, namun sinyalnya nggak ada itu ya. Kangen Mbak John Rawang, ya kalau kangen nanti saya ajak ke rumahnya Mbak Jo, gimana? Siap? Hari masih ngopi paranormalnya persiapan gimana? Di radio juga ada kopi. Persiapan apa? Persiapan OTW gitu ya. Kangen cerita 2003. Di channel ini sudah saya up ya. Jadi mulai tahun 2009 ya. Cerita misteri mulai 2009 sampai 2021 semua ada di channel ini. Cari saja judulnya apa, semua ada ya. Jadi Anda, saya kasih tahu untuk para jimater-jimater semua, kalau mungkin Anda kangen dengan cerita-cerita misteri tahun 2009 sampai sekarang, semua ada di channel ini. Silakan Anda bisa dengarkan dan bisa Anda ikuti ya di channel YouTube ini. Dekat di rumah saya telatah sama Bajo, betul telatah ya. Salam dari Banten, Metarita, terima kasih itu ya. Kemudian dari Wadung Sukotuban, Ibanu sukses terus. Terima kasih Direx. Aku sering nih Wadung mas, Wadung sebelah nanti mas sampean. Insya Allah kapan-kapan aku malah ini pengen ngopi di itu loh, di rumahnya Mbak Tam di Lem. Nah, suasana di sana kan seger. Insya Allah kalau pengen ngopi bareng sama saya di Lem nggak apa-apa ya. Saya sering ke situ kok, di Lem, di Perataan itu sering ya.
Terima kasih, salam Jimatres, Pak Dul. Oke, ya. Yanton Jati Blimbing RT 18, salam Jimatres untuk Anda. Terima kasih, kapan tim jelajah misteri ke Cepu? Ya, insya Allah. Kemarin sebetulnya kita mau ke Cepu, ya. Kemarin kita sebetulnya mau ke Cepu waktu itu PPKM, ternyata kendaraan dari Bojonegoro tidak boleh masuk Cepu, padahal jembatannya hanya itu. Jadi kita tidak bisa masuk kemarin. Kok ngerti? Lah ya ngerti. Saya itu jelajah misteri kemana-mana, Mas Didek. Jadi tahu itu ya. Saya sering ngopi di situ, kemudian ke mana itu? Ke mana itu? Arah mana saya lupa. Itu ke mana itu? Setelah Dilem itu mana itu? Lupa. Arah ke Dagangan, ya. Kemarin saya live di Dagangan itu ya. Kode keras untuk Dinas Pariwisata Ki. Maksudnya? Maksudnya gimana, Mas Anjar Tangguh? Kodenya gimana? Kode keras untuk Dinas Pariwisata. Ini sudah sering saya sampaikan di acara INK Dinas berkaitan dengan Dinas Pariwisata itu biasanya di acara INK saya ya. Fiam Tempuran, salam Kang Gisde, sehat selalu. Yatin Pak Eyogo dari Surakarta Kibanu Fatwa Aji Suryawan. Terima kasih Surakarta Solo, matur suwun. Jimatre Solo Surakarta semua, matur suwun. Saya juga ingin ke sana, ingin nge-vlog ke sana sebetulnya. Insyaallah lain kali kita bisa ke sana untuk bisa bersama-sama ya, para jimatres-jimatres yang ada di Jawa Tengah khususnya di Solo Surakarta. Udah mampir ke Alas Serigati belum? Kemarin sudah. Nah, namun tidak live. Ya. Nah, kemarin sudah namun tidak live. Saya hanya ada kawan yang ingin melihat sesuatu dan saya belum ada tidak punya waktu banyak ya, jadi kemarin tidak ada waktu untuk live gitu ya. Insya Allah kapan-kapan kita bisa ke sana di Alas Ketonggo gitu ya. Kalau di Kanor Bojonegoro kapan Ki Sumarno? Kanor sing ngendi, sing misti, sing angker ndi Mas? Sampai no daerah mana itu? Silakan nanti saya program ya, Mas No hadir ya. Terima kasih ya, matur suwun. Salam dari Yanuri, terima kasih. Salamnya Jimatres, salam satu misteri ya. Di Wadung kok nggak live di? Saya mau live itu Wadung naik ya, Wadung naik katanya ada pal. Siapa yang menghitung pal itu pasti ada tangan-tangan raksasa yang mencengkeram di situ dan ada penampakan-penampakan lain. Dua kali Mas saya ke situ, sinyalnya nggak ada, jadi nggak live. Saya mencoba ke situ yang pertama kali itu mungkin jam 10 malam. Itu dari bawah, dari jurang itu ada seberkas sinar berwarna merah ya, di situ naik turun, naik turun, dan ada seekor kucing itu besar sekali ya di situ. Di itu loh Mas, di pal-pal katanya jambu mente Mas ya, jambu mente. Memang ngeri waktu itu, nggak ada orang sama sekali. Saya sempat di situ dua kali Mas live, nggak bisa, sinyalnya ora ono ya. Terima kasih live di Tok Puser dekat Porong Kedung Adem, katanya banyak mistisnya. Bisa diceritakan apa? Nanti ada giveaway enggak Ki dari Ragil? Ada, siap ada. Mega Yulia, salam satu misteri, terima kasih. Bahas tentang Waduk Pacal tadi. Bahas tentang Waduk Pacal, gimana Waduk Pacal? Banyak sekali cerita-cerita yang beredar di Waduk Pacal dan sudah saya ceritakan itu banyak sekali. Di rumahku ada apa Ki, lokasi Desa Bandaran? Di rumahmu itu ada kursi, ada meja, ada TV ya, kemudian ada kamar mandi, ada dapur ya, bener kan?
di rumahku ada apa Ki, lokasi Desa Bandaran. Ya di rumahmu itu ya ada kasur. Oke, Kedehania Pacul. Kopinya mana, Bro? Mas Ahmad, terima kasih. Kopine ngendi? Tak iklano Kedehania. Salam Jimatres. Agendakan kecepun Jeki, banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita rekom untuk jelajah misteri. Sekarang sudah enggak PPKM ya. Junkuro level 3 loh, Mas. Nah, Junkuro masih level 3. Karena apa? Masyarakatnya enggak mau vaksin, banyak yang belum vaksin. Jadi persentasenya masih kecil. Kalau mungkin semua mau apa itu namanya vaksin, insya Allah kita sudah bebas untuk jalan. Siap untuk kecepu, siap ya. Saya juga bersama Mas siapa lupa saya, Mas Sakra, Mas Sakra Cepu, kemarin juga diajak itu ya. Kok saya tahu mengetahui bahan hitam, ya Allah, ya Allah. Mbak Kasiran, salam Jimatres Mbak. Terus Yayan dari Surabaya. Aku dinane ini Surabaya lah, bu hampir noyen lali. So amangku Surabaya. Ini Jimatres saya yang ada di Surabaya di Tunjungan Plaza. Itu kemarin saya mau di kesana. Kemarin mau mampir Mas Hasim ya. Saya dibikinkan jaket jimat ya. Saya dibikinkan jaket jimat, insya Allah nanti saya pamerkan kepada para jimatres mungkin yang ingin nanti ya. Oke, masyarakat tim beling-beling ki mulane mau vaksin, betul ya yuk. Vaksin itu tidak apa-apa sebetulnya, hanya hoax-hoax, berita-berita yang bohong, beredar, meden-medeni gitu loh ya. Jadi intinya untuk diri kita sendiri, vaksin itu sama kok. Seperti imunisasi, kemudian seperti mau haji, mau umroh itu juga divaksin gitu ya. Sampai udah vaksin apa belum Gibanu? Ya wis no ya. Didik Bojonegoro, terima kasih. Tandes ya ya. Oh, Tandes. Saya di Tandes itu hampir 3 tahun, Mas. Di Jalan Tanjung Sari, 3 tahun ya. Saya 3 tahun di Tandes di Jalan Tanjung Sari. Rikala masih imut-imut saya. Sekarang amit-amit. Oke, okay. Salam dari Binjai. Wah, ini Binjai. Iya, ini apa? Saya lagi omong-omong udah ya, Binjai. Alhamdulillah, Mas Seri sudah 2 kali imunisasi Purbo Kasiman. Terima kasih. Mas Yeyen, saya di Surabaya di Jalan Tanjung Sari. Itu gaji saya, ini bocoran waktu dulu. Zaman Pak Harto, masih zaman Pak Harto. Gaji saya itu satu hari berapa kalau ingin tahu Mas Yeyen? Gaji saya di sana di Jalan Tanjung Sari di salah satu pabrik, pabrik juga sudah besar itu ya. Saya satu hari berapa? Ingin tahu apa enggak? Lanjut cerita ki, coba nanti ya. Live Kayangan Api, nanti mampir ke rumah saya. Di Kayangan Api kan sudah live. Waktu PPKM pertama, ya baru-baru PPKM. Kayangan Api tutup, saya masuk. Saya minta izin ke juru kunci dan kawan-kawan di sana. Jimatres Soko Temayang, Soko Nenembah, anu ya, Mas Sukijah, Mas Kafka. Ya, saya juga pernah ke Mas Sukijah di Soko kemarin. Ya, bisa dilihat di YT ini ya. Saya break dulu ya. Ini persiapan main ke Solo, ke live di Keraton Solo.
Wah, saya di Solo itu sering sekali, Mas. Sering sekali. Bisa dikatakan itu ya sering, sering sekali Solo, Jogja itu sering sekali saya ke sana. Kemarin aja itu saya ke Bantul, terus ke ya Kraton, Kraton Solo. Nah, Kraton Solo. Saya di situ dari jam 3 pagi sampai jam 11 siang di Kraton Solo, di masjid itu saya. Terus saya di alun-alun, pokoknya saya sering sekali kok, sering sekali di Solo saya. Sering sekali saya di Solo, di Numa, tidak live gitu loh, saya tidak live ya. Ya terima kasih main ke Solo, insya Allah Mas ya. Bisa hubungi nomor saya, kalau nanti insya Allah saya kesana, soalnya saya tidak punya nomor panjenengan ya Tan Ye. Terima kasih dari konco-konco semua. Ya dikasimannya mana nih kasiman? Tadi ada kawan-kawan kasiman datang ke sini. Oh dari yang tadi dari mana itu? Tambak Merak. Dari Tambak Merak tadi. Aku sering nih Solo Mas, itu loh, itu Solo sering. Di Solo itu sering, apalagi di Imogiri, di Kota Gede itu sering saya. Alhamdulillah ya. Jadi semua yang berada leluhur-leluhur yang ada di kawasan sana itu alhamdulillah sudah pernah sowan ke sana itu ya. Ki dapat salam dari Jimatres Jogorogo. Oke, salam kembali Jimatres Jogorogo. Dari Desa Pilang, Kecamatan Kanoro, Desa Pilang. Ya. Salam Jimatres Iqbal Kalimantan, Jimatres Mas Rutama dari Sidodadi. Kemudian Assalamualaikum Medalem Kradinan Blora Selatan, perbatasan Blora Ngerau, Bojonegoro, main-main ke jembatan. Insyaallah. Nah, insyaallah Bojonegoro. Saya jembatannya belum pernah ke sana Mas, tapi di Sugiwarasnya sering. Sebelum jembatan itu kan desa Sugiwaras toh. Itu saya juga sering ke sana gitu. Cuma dulu belum dibangun jembatan. Saat jembatan sudah dibangun sampai jadi ini belum pernah ke sana. Insya Allah ke sana. Jangan lupa kopi gitu ya, kopi untuk Kibanu. Oke, saya break dulu ya. Saya break dulu. Ini kelihatannya Ki Senggoro Bumi sudah hadir di studio. Saya break dulu. Amin amin Mas No, amin rezeki lancar dungo dinungo Mas ya. Balik papan leles ambar. Balik papan. Aku nenek Kalimantan di Ampirno to Mas. Saya kemarin Kalimantan itu di Sangatta. Lewat kan balik papan. Sangatta, Bro gitu ya. Heeh. Mboten niku ki jembatan Ngerau, jembatan Ngerau. Kirain jembatan sing Assalamualaikum Jimatres Mas Didi Bunga Gresik, kapan jalan-jalan misteri ke Gresik? Ya, insyaallah. Mungkin ada referensi untuk tempat di sana monggo gitu ya. Jam piro iki, Mas? Jam 7:30 sih, ya. Baik, persiapan untuk acara jimat. Terima kasih untuk semuanya ya, sehat selalu. Jangan lupa nanti untuk subscribe, like, komen dan share, aktifkan tombol loncengnya. Saya Kibanu Asmoro. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.